Penetapan rencana perubahan daerah pemilihan atau Dapil di Kabupaten Trenggalek masih ngambang. Pasalnya hingga saat ini KPU setempat belum bisa memastikan kapan rencana perubahan itu akan ditetapkan. Namun saat ini pihak KPU Trenggalek sudah mulai kirim berkas dan lakukan pemaparan di KPU RI. Mengacu keterangan Ketua KPU Trenggalek, sesuai dengan instruksi dari pusat, KPU Trenggalek harus usulkan rancangan penataan dapil sejumlah 3 usulan. Sehingga KPU Trenggalek membuat 3 rancangan usulan, yakni 4 dapil, 5 dapil, dan 6 dapil. Tahapan rancangan perubahan dapil tersebut sudah melalui tahap penyampaian tanggapan masyarakat, bahkan sudah dilakukan uji publik bersama lintas lembaga maupun masyarakat. Lebih lanjut, Ketua KPU Trenggalek Gembong Derita Hadi menyampaikan, saat ini tim KPU Trenggalek sudah membawa rancangan perubahan dapil dan hasil uji publik ke KPU RI. Hasil uji publik tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan perubahan dapil. Namun terkait waktu penetapannya, KPU Trenggalek belum bisa memastikan. Makanya kita menunggu ya, jadi kita tidak bisa hari ini mengatakan kapan penetapan, karena kita di ranah-ranah politik ya. Saya contohkan misalnya di verifikasi faktual misalnya, ya hari ini selesai, turun lagi ada keputusan KPU untuk mengundur, menambah dan sebagainya. Kami belum bisa mengatakan seperti itu, karena nanti setelah ini saya katakan nanti berbeda, sehingga ditunggu saja. Hari ini adalah proses-proses buiin presentasi ya, menyampaikan hasil-hasil dari kemarin uji publiknya di KPU RI. Uji publik itu sangat mempengaruhi sehingga hasilnya nanti kita kirim ke sana, dan kita punya video ya. Videonya itu kita kirim juga di sana, kita datang ke partai-partai itu, dan di partai itu kan nggak ada statement. Nah, kalau video itu nggak bisa mengelak sebetulnya. Udah. Seperti diberitakan sebelumnya, pasca uji publik rancangan perubahan daerah pemilihan dapil atau daerah pemilihan, pemilu tahun 2024 di Kabupaten Trenggalek akhirnya berubah. Dari 3 usulan rancangan, ada 1 rancangan yang akhirnya dilakukan perubahan, yakni penataan untuk wilayah Kecamatan Kampak, Dongko, Munjungan, dan Watulimo.